Ini dia hasil foto dengan AI yang sangat detail dan real, seperti asli atau seperti lukisan. Hasil foto ini bisa kamu ganti dengan negara atau dengan wilayah kamu masing-masing sesuai dengan kriteria dan negara kamu. Ini contoh AI untuk menghasilkan seperti foto atau lukisan yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perintahnya, kamu bisa masukkan seperti ini. Pertama, cewek usia 22 tahun, bisa kamu ganti dengan cowok juga bisa. Memiliki wajah ras Asia, ini bisa kamu sesuaikan. Kemudian memakai hijab batik, lalu memakai hoodie atau baju jaket juga bisa. Lanjut dengan nama sesuai dengan nama atau sebutanmu di bagian depan hoodie-nya. Kemudian memakai celana putih dan juga memakai sepatu hitam. Kemudian supaya memiliki kesan yang lebih, kamu bisa tambahkan aksesoris seperti di belakang punggungnya membawa panah dan sedang menunggangi kuda warna putih yang sedang berlari kencang. Lanjut untuk backgroundnya, kamu bisa tambahkan reruntuhan kota dengan warna jingga dan abu-abu. Bisa ubah dan sesuaikan dengan selera kamu. Lanjut supaya hasil fotonya lebih detail lagi, tambahkan juga deskripsi. Di bagian langit ada banyak burung terbang. Dan yang terakhir, foto realistic 4D supaya ini fotonya lebih berdimensi. Kemudian hyper realistic agar fotonya mendekati aslinya, dan warna kontras tinggi supaya lebih keluar untuk warnanya. Dan yang terakhir, detail dan fokus. Dan kalau sudah selesai, tinggal klik buat. Dan untuk hasilnya seperti ini, sudah sangat bagus dan mendekati foto asli atau seperti lukisan yang sangat detail. Kamu tinggal save aja ke galerimu. Kamu bisa ubah perintahnya agar mendapatkan hasil foto yang beragam lagi. Sebagai contoh, kita tambahkan membawa panah dan bendera negara Palestina di punggungnya. Kemudian latar belakangnya ganti dengan reruntuhan kota warna jingga dan merah, dan tinggal klik buat lagi aja. Tunggu AI-nya memproses, dan untuk hasilnya seperti ini. Sudah ada beragam pilihan foto dan hasilnya juga bagus-bagus. Pilih dan save ke galerimu aja. Ini bisa kamu sesuaikan dengan selera kamu. Kemudian jika kamu ingin hasil yang berbeda, kamu bisa ubah lagi. Kita ubah lagi di bagian membawa bendera Palestina. Kita ganti dengan bendera Indonesia. Dan untuk latar belakang di bagian langit, kita tambahkan juga ada pesawat terbang biar hasilnya lebih beragam lagi. Lalu tinggal klik buat, dan hasilnya seperti ini. Sudah berganti dengan bendera Indonesia dengan latar belakang yang berbeda pula. Oke, sekian untuk video cara buat foto dengan AI ini. Kamu bisa kembangkan kreativitasmu sebanyak mungkin dengan bantuan AI ini. Kemudian bisa terus mencoba supaya dapat foto AI yang bagus-bagus lagi. Like dan share agar video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.